tanggal 31 Desember tahun 2020. Seperti tahun lalu, kita menyambut tahun baru. Tapi kalau kemarin kita ke Sapo Juma, sekarang kita di kantor aja. Kenapa kita di kantor aja? Karena kita pengen karena ada himbauan juga untuk kita untuk tidak keluar untuk apa sih? Ada himbauan apa sih? Tidak keluar-keluar, tidak mudik. Gitu. Nah, itu dia. Jadi kan kita tuh ada himbauan untuk tidak keluar kota, jadi kita memilih untuk di dalam kantor saja seperti kita hari raya Idul Fitri kemarin di kantor aja. Jadi kita juga mendukung untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 gitu. Dan sekarang ini lagi di dapur, guys. Wow. Ini banyak bumbu-bumbu dan Nurma lagi motongin apa sih, Nur? Ini bawang putih. Ini bawang merah ya. Kamu mau ngapain? Ini aku lagi buat apa bawang putihnya? Buat sukiyaki kan. Oh, nanti kita mau masak apa sih? Jadi kita mau ada bakar daging, ada bakar ikan, terus bakar apa lagi? Sosis, kenangan. Yang jelas kita bakar kenangan. Oh. Rencananya pengen bakar proyek. Oke. Tapi nggak berani, guys. Oke. Okay, agak serem ya. Mbaknya berdua lagi ngapain sih? Saya masak apa nih? Udon. Udon. Suki. Jadi itu dibuat sup gitu? Enggak, ini buat apa ya? Udon campur sama ada kuah. Merek ini, guys, kalau mau ini ya. Cidera. Gak tahu ini mana mereknya. Korean. Oh, oke, okay, guys. Sekarang Tika lagi ngapain? Habis ini mau ngapain, Tika? Ini bantu Kak Rena ya. Untuk Kak Rena buat masak mie udon. Oh gitu. Ada satu lagi nih, ada laki-lakinya nih. Kamu ngapain di sini? Saya sebagai pembantu chef. Oh, oke. Okay. Chef Renata. Oh. Chef Renata. Chef Renata. Oh, Chef Renata ya. Chef Renata. Hey guys, kita ada kentang. Wow. Ada kentang, kita ada ini. Ini ada suki-sukinya. Ntar dulu. Sekarang itu sudah jam 7.14. Nanti ini bakal dimasak sampai jam berapa, cuy? Kita atur dong, guys. Persiapan dong. Jadi, dari ini kita baru tahu ternyata lebih cepat masak api daripada aku, guys. Kok bisa gitu? Oh. Guys, kita mau bakar-bakar di malam tahun baru ini, guys. Menyambut tahun 2021, guys. Eh, Jan, kamu jadi pembawa acaranya. Dan kita ini mau meracik buat bakar-bakar. Ini bukunya apa, Mbak? Ya, bukunya gimana itu mau diracik? Oke, guys, kalau sekarang kita kebagian untuk nusukin sampai ini namanya apa? Namanya namanya sosis. Ini cara tutorial kita pasti sosis ya, guys. Ada tutorial. Jadi guys, dibelah, dibuka, diganti. Nah guys, sekarang itu posisinya sekarang udah masak kentang. Terus sayur-sayuran juga udah dipotong-potong, guys. Nah, terus apa lagi yang udah? Halo, kembali. Rambut baru ya, tahun baru. Iya nih, tiba-tiba anak tekniku rata-rata rambutnya pada botak semua, coba rambut baru. Ada nih ngapain? Nyicipin kentangnya pasti. Ini cewek-ceweknya sedang lagi. Mbak Dia ngapain, Mbak Dia?
Basuki. Basuki. Sudah mau jadi? Belum, masih racik dulu. Oh, belum jadi guys. Bentar lagi balik ya. Sabar ya guys. Sabar ya guys. Iya guys. Dan ketika masih masak kentang, kentangnya banyak ting. Oh. Rul, mana tadi sosis kita? Ini tadi kita buat yang sosisnya itu tadi ada jadi semua. Sebanyak ini, gak tahu bakal dimakan semuanya atau tidak. Penting kita udah potong-potong semua, kita udah tusukin semua. Kok kayaknya dikit banget ya? Astagfirullahaladzim, aku baru sadar. Oke guys, ini adalah kombinasi dari surprise plus Fanta. Oh no. Ya kalian nggak tahu sih rasanya kayak apa, tapi semoga baik-baik saja ya habis ini. Oke guys, yang tahu hanya kamu, aku, dia, dan yang nonton lagi.
Ayo guys, yang mau nyanyi silakan. Dah, nyanyiin dah. Ayo dah. Nah, aku ininya. Arif, ayo Arif. Oke guys, ini dagingnya masih perjalanan untuk OTW selesai. Mana OTW selesai berapa masih? Makanya kan masih OTW. OTW. Dagingnya masih banyak. Tuh. Ya benar, 5.000. Ditunggu-tungguin akhirnya muncul juga guys. Dari setelah memanggang daging begitu banyak, makanannya juga udah pada dimakanin juga. Saya juga udah nyobain banyak. Terus sekarang Mbak Dia lagi masakin sukiyakinya. Kurang apa lagi? Mie. Sabar. Mie-nya belum. Dia udah matang. Ini matengin ini dulu. Oh. Tadi itu berdua sama Mas Alif nungguin sukiyaki mateng, nggak mateng, kita tuh udah kayak kucing ngincer ikan asin itu loh, diliatin dari tadi kita tuh bayangin sukiyaki. Aduh, padahal Mas Alif tuh udah bayangin suki. Halo. Ayo nge-vlog sini. Halo guys. Kamera. Oh no. Guys, tunggu Ariel makan barbeque-nya. Padang. Jadi nantinya dimasukin ke selada ya. Dimasukin ke barbeque. Terus masukin ke selanya. Talinya belah. Sekarang ada pencitraan ibu. Enak. Akhirnya sukiyakinya jadi guys. Berikutnya Mas Alif mau ngambil guys. Oh, aku mau cobain ini dulu ya guys. Isinya ada udon. Ya. Ada pacoy. Mana itu pacoy? Oh itu namanya daun pacoy. Ya, ini jamur enoki. Oh enoki, enak tuh. Bakso ikan. Bakso ikan. Bakso isi sosis. Apa? Bakso isi sosis, wow, mantap. Jangan
Nah guys, sekarang saya lagi ada di dalam kantor. Sekarang saya mau nanyain tuh, kira-kira teman-teman punya resolusi 2021 tuh apa ya? Resolusimu 2021 apa? Jawab cepat. Cepat nikah. Amin. Ayolah. Resolusi 2020. 2020. Iyalah 2021, astagfirullah. Corona hilang. Amin. Resolusi 2021. Mami. Nah. Di tahun berikutnya di tahun 2021 ini. Ah, Asoka punya adek. Ayolah. Bukan ya. Bukan. Bener kan? Oh, emang harapan beneran berarti. Mbak kira apa resolusinya? Amin. 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 Corona hilang ya. Amin. Hah? Semoga cepat dapat restu. Oh. Kamu sama restu. Hah? Bukan. Amin. Amin. Mas Wahyu dan istri resolusi 2020-nya apa? Apa lagi? Amin. Terus? Udah. Amin. 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 Pada nih. Resolusi 2020. 20. Eh, astagfirullahaladzim. 2021. Salah terus. Ya maksudnya 2021. Idem dengan teman-teman yang lain. Idem. Lah ini mau nikah, berarti mau nikah lagi juga. Hah? Terus ibu mau lari kemana? Oh, apinya gak dimatiin, nanti keluar gimana? Ibu resolusinya 2020 apa? 2021. Astagfirullah, 2021. Aku jadi atas tuh gitu terus dari tadi. 2021. Nah, 2021 resolusinya. Semoga was kita semakin jaya. Amin. Dedeknya? Amin. 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 Mau ditanya enggak? Mau juga, Den. Kamu apa resolusinya? Resolusinya semoga semakin bahagia. Amin. Terus? Untuk itunya? Oh, amin. 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 Nah guys, sekarang udah jam 12 kurang 3 menit. Kurang 3 menit, 3 menit lagi mau 2021. Dan teman-teman udah pada banyak yang standby mau ngidupin kembang api. Udah banyak nih petasannya, kembang apinya maksudnya. Kembang apinya udah banyak, ada yang gede banget tadi. Si Ari tadi muka mau yang gede banget. Oke, lihat aja nanti ya gimana. Siap-siap semua. Siap-siap. Jalan, jalan, jalan.
2021. Ya. Amin. Sama siapa? Ibu. Resolusi 2021 apa? Solusinya? Resolusi 2000 harapannya 2021 apa? Semoga kantin makin sukses gitu ya. Amin. Amin. Terus? Banyak rezekinya. Amin. Sehat semua. Amin. Buat ibu sendiri? Ya makin cantik. Amin. Makin kurus. Amin. Oke, makasih Bu. Andi, resolusi 2021-nya apa? Mas, pokoknya Mas Andro sukses lah. Amin. Ya, buat amin. Buat kantin ya. Buat kantin mau lebih ini lagi lah, lebih ramai lagi. Lebih amin. Proyek lebih istilahnya normal lah. Amin. Lagi lah. Amin, amin. Makasih. Sudah semuanya. Oh, amin, amin. Oke guys, tadi itu kita udah jalanin semua acara tahun baruan kita di KTIP Zona 2. Terus, oh ya, ada satu orang lagi mau aku tanyain, Ri. Resolusimu tahun 2021 apa? Resolusinya tahun 2021 semoga gak ada pengalaman lagi. Amin. Dan boleh jalannya seperti biasa. Amin. Oh, amin. Oh, berarti kamu harus menikah dulu berarti itu maksudnya ya. Oke. Kalau saya apa ya resolusinya? Saya pengen jadi yang lebih baik lagi.
lebih banyak belajar lagi untuk kedepannya. Saya pengen bahagia. Saya pengen keluarga saya sehat-sehat selalu. Saya pengen keluarga saya bahagia selalu. Ya sebenarnya saya bilang tadi saya bahagia, intinya saya pengen keluarga saya juga bahagia kayak gitu. Terus saya mau cobalah kayak Mbak Kolis, siapa tahu resolusinya terkabulkan kan. Saya ya pengenlah tahun 2021 semoga saya nikah gitu. Amin gitu kan. Tapi walaupun ya gitulah ceritanya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.